Okay, halo, what's up guys? Welcome back to Medika Saputra, masih di SG Main Channel. Siap? Oke, teman-teman, di video kali ini aku bakal coba main mini games lagi. Dan kita bakal main mini games apa, aku nggak tahu juga teman-teman, karena aku masih bingung ini. Jadi, so ya, kita langsung aja teman-teman, tanpa banyak basa-basi lagi. Dan aku bakal coba masuk ke... kita bakal masuk ke nether dulu teman-teman, karena kalau broken lens itu kita udah biasa main di broken lens ya teman-teman. So, kita bakal coba main di nether game. So, let's go. Okay. Jadi ada beberapa waktu lalu itu ada yang infoin ke aku kalau misalnya servernya Broken Lens itu lagi crack gitu, teman-teman. Lagi enggak bisa dimainin. Ini disconnect from server, aku enggak tahu. Coba kita ke Broken Lens-nya. Jadi kemarin tuh aku dapat info katanya enggak bisa dimainin gitu, teman-teman. Entah mungkin karena karena memang servernya lagi error atau gimana, aku nggak tahu teman-teman, tapi banyak banget yang bilang katanya broken lens lagi error. So, kita bakal coba teman-teman ya. Oke, jadi IP-nya seperti biasa ya, play titik broken lens titik xyz dan portnya itu 2000 teman-teman. Oke, ini bisa ya, aku bisa loh, masa katanya nggak bisa sih. Sensing with apa ini? Lama banget ini loh. Oke, mudah-mudahan bisa teman-teman. Aku mau ngebantah kalau yang bilang itu katanya nggak bisa itu segala macam. Itu cuman hoax kayaknya ya. Tapi lama teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin kemarin tuh lagi error gitu kayaknya broken lens. Memang terakhir main itu aku kayak dikit gitu teman-teman. Nah ini bisa aku teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu, dan versiku ini kalian bisa lihat tadi di awal versiku masih 1.15.1 teman-teman, versi lama gitu. Mungkin kalian yang bilang nggak bisa itu yang apa ya, yang mungkin pernah pakai versi ilegalnya terus kalian kena banned gitu dari YouTube jadinya, dari Minecraftnya gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian nggak bisanya dari situ. Nih aku bisa loh di versi 1.15.1. Okay. Ya, okay. Aku coba bakal ngechat teman-teman. Ngechat teman-teman yang di sini. Nah, aku masih pakai ini ya, gamertagku di sini ya, di SG Mingce, dan aku masih dapat ranking YouTube di sini. Jadi kemarin tuh banyak banget yang bilang nggak bisa gitu loh. Dari mananya nggak bisa itu loh. Okay, kita bakal coba main apa ya? Aku bingung teman-teman, kita main block party aja kali ya. Okay, teman-teman, kita udah ada di portalnya dan kita tinggal masuk ke lobbynya. Ya, jadi aku mau ngebahas sekali lagi teman-teman. Kemarin tuh ini siapa? Ini asli ya, Jambul. Iya, Le. Ya, kemarin tuh banyak yang komentar di videoku yang TNT Tech gitu, teman-teman. Jadi katanya tuh broken lens error gitu. Sebentar, ini volumenya terlalu besar ya. Oke. Jadi banyak banget yang komentar katanya broken lens itu hanya bisa dimainin di versi 1.2 berapa gitu. Aku enggak tahu, lupa aku, teman-teman. Hey, halo Alvin. Ada Alvin 2705 teman-teman di sini, temannya Jambul ya. Halo. Okay. Sebentar ya Alvin, aku lagi mau ngobrol dulu sama subscriberku yang lain. Oh, gua udah subscribe channel lu. Okay, nice. Aku balas dulu ya, teman-teman. Okay, nice. Ya, jadi kemarin tuh banyak banget yang bilang katanya error gitu dan harus dimainin di versi 1.2 lah segala macam. Enggak, teman-teman. Tergantung kalian pakai versi Minecraft itu yang resmi atau yang asli atau enggak. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi yang aku lakukan ini, aku hanya membeli versi resminya di Play Store dan aku coba masuk ke Broken Lens dan ini bisa. Mungkin punya kalian itu versi ilegal, jadi kayak ditolak gitu teman-teman sama pihak pihak Broken Lens-nya ini. Ini ada Ali Gamer dan juga ada Alvin 2705. Yang kenal si Jambul teman-teman ya. Oke, Le, kita mabar Le ya. Oh my god. Aku mau bilang ke dia dulu, kita mabar dulu ya. Oke, kita mabar ya, Le. Apa ini mabar? Oke, kita mabar ya, Le. Oke, nice ya teman-teman. Dan ini waktunya masih 1 menit 18 detik lagi, kayaknya videonya aku skip aja teman-teman. Kita cepetin aja sampai kita masuk ke mapnya si block party teman-teman. Okay, yup.
Oke teman-teman, udah tinggal 5 detik lagi dan kita bakal langsung mulai apa tadi ya namanya? Block partinya ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia mana? Nge-stuck teman-teman. Oh my god. Nge-stuck ini loh. Prepper. Oh, mana ini loh? Nge-stuck ini loh. Oh my god. 6.5 hours later. Ya, lagi-lagi kita di-kick teman-teman. Aku enggak tahu kenapa ini kayaknya emang broken net-nya lagi error ya. The watcher kick you. Error kode hashtag 121 lagi teman-teman. Jadi sama kayak di videoku yang sebelumnya, kita di-kick lagi teman-teman. Oh my god. Ini kayaknya emang harus di-upgrade kayak versinya ya. Aku enggak tahu, aku belum lihat, aku belum ngecek lagi ke Play Store. Kayaknya sekarang versinya udah beda teman-teman. Dan kayaknya aku harus memang beli lagi di Play Store. Jadi untuk kalian yang ngomong, "Bang, kenapa enggak download di up to date apa itu namanya, aku enggak tahu. Aku enggak pakai versi ini, teman-teman. Aku enggak pakai versi yang jadul, bukan jadul. Apa ilegal gitu, teman-teman. Aku selalu beli versi resminya Mojang karena untuk mendukung tim Mojang itu kita harus beli versi resminya supaya tim Mojang bisa membuat Minecraft lebih baik lagi, teman-teman. Kalian mau kan Minecraft lebih baik lagi, teman-teman? Minecraft bisa lebih mantap lagi dari sekarang. So, karena itu kalian harus beli versi resminya Mojang teman-teman. Dan aku gak tahu kenapa ini kayaknya memang harus di upgrade ke versi yang baru, jadi baru bisa main lancar di Broken Lands. Oh boy, ini gak kita di kick ya. Udah berapa kali kita main mini games di Broken Lands memang di kick terus teman-teman. Oh my god. Ya udahlah, intinya gitu ya. Aku mau nyaranin ke kalian untuk tidak mendownload atau mencari Minecraft yang ilegal gitu teman-teman, karena itu dapat merugikan si tim Mojangnya. Jadi nanti kalau misal tim Mojangnya rugi dan dia bangkrut teman-teman, Minecraft bakal dihapus dari Play Store atau dimanapun, dan Minecraft nggak bakalan ada lagi teman-teman. Kalian mau Minecraft bangkrut dan nggak ada lagi game Minecraft teman-teman? Oh my god, nanti Jambul bikin video apa teman-teman kalau nggak ada Minecraft? Oh boy, yaudah ya. Jadi intinya gitu teman-teman. Ini kayaknya memang error di Broken Lands-nya, jadi kayaknya videonya sampai sini dulu aja teman-teman. Intinya kita tadi udah bisa masuk ke Broken Lands-nya walaupun tanpa harus pakai versi 1.2 dulu teman-teman. Oh my god. Oke guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe teman-teman. Dan yang udah subscribe tolong diaktifkan loncengnya, karena aku tahu banyak yang belum aktifin loncengnya teman-teman. Oke guys, sampai sini dulu ya. Bye bye.